Oh, tak bunyi. Tak bunyi ni. Ya. Yeah. Tekan sini saja. Ha. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaykh musannifi hadhal kitabi wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alayna futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alayna min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala syaykh Zainul Abidin ibn Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Artinya, arti bersalahan Allah bagi segala yang baharu ialah bersalahan pada zatnya, zat Allah, dan pada sifatnya, sifat Allah, dan pada af'alnya, af'al Allah. Alhamdulillah, para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi ilmi tauhid. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat mukhalafah. Nah, hari itu tak habis lagi sifat mukhalafah hari itu. Nah, malam ini kita sambung lagi. Dia nak huraikan kepada kita sedikit sebanyak bersalahan Allah akan segala yang baharu itu. Artinya tak serupa Allah akan yang baharu tu, tak serupa dari segi mana. Nah, itu tak serupa tu dari segi mana. Nah, maka kata dia hari ini, artinya arti bersalahan Allah bagi segala yang baharu bersalahan pada zatnya, zat Allah, dan pada sifat, yakni pada segala sifat-sifatnya nya Allah, dan pada af'al, yakni pada segala perbuatannya Allah. Nah, maka bagaimana kita nak tahu kata tak serupa zat Allah, segala sifat-sifat Allah dan segala perbuatan Allah tak serupa dengan zat yang baharu, segala sifat-sifat yang baharu dan segala perbuatan yang baharu. Sedangkan kita tak pernah tengok zat Tuhan dan tak pernah tengok segala sifat-sifat Tuhan. Nah, ataupun hak kita dapat
tahunya ialah kesan daripada segala perbuatan-perbuatan Allah. Diri perbuatan Allah kita tak nampak. Ha. Maka nak tahu di mana kata tak serupa. Ha. Di sinilah walaupun perkataan tu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Nah, itu bukan hadis Nabi. Ya, itu dia panggil perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala. Tapi ada satu riwayat daripada Imam Mawardi, Rasulullah tu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaihi assalam, ditanya bagaimana, Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, man a'rafan nas bi rabbihi?" Ya. Man a'rafan nas bi rabbihi ya Rasulullah au kama qala. Siapakah yang paling mengenal di kalangan manusia akan Tuhannya wahai Rasulullah? Ah itu. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'rafa bi nafsihi." Siapa yang paling mengenalkan diri dia? Nah, itu ada daripada Imam Mawardinya riwayat seperti itu. Ha. Barangkalinya difaham daripada hadis yang diriwayat oleh Imam Mawardi seperti itulah, maka kata Yahya bin Maimun Ar-Razi ataupun Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dia kata man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal ia akan dirinya, maka mengenallah ia akan Tuhannya. Ha, nah. Kenal bagaimana? Yani kenal makhluk, maka kenal Khalik. Kenal kita lemah, maka kenal Allah Ta'ala berkuasa. Ada. Kenal kita bersifat dengan lemah, maka tahulah Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa. Kenal kita tu orang panggil apa, berhajat tak boleh lepas, maka Allah Ta'ala Tuhannya ghani terkaya. Ha, gitu dah, kenal lagu tu. Ataupun katanya ulama, kenapa kau orang panggil benda hak lazim bagi makhluk, gapo hak mesti bagi makhluk, pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya makhluk. Ha, maka kenallah Tuhan tu tak serupa dengan makhluk. Ha, gitu. Jadi di sinilah timbulnya pengajian ilmu maqulatul asyarah. Nah, maqulatul asyar dia panggil. Benda hak dikatakan pada makhluk ni 10 perkara. Mana? Makhluk ni apa sahaja hak kita tengok tak boleh lepas dengan dua perkara. Mana? Zatnya berjisim berjirim, sifat-sifat yang ada pada zat yang berjisim berjirim tadi itu dipanggil la'arab. Ha, itu. Nah. Zatnya berjisim berjirim, sifat-sifat yang ada pada zatnya dipanggil arad. Apa arad? Benda hak kedatangan, baru datang. Nah, tak boleh lepas dua tu. Jadi daripada arad itulah timbulnya orang panggil 9 makulah benda hak dikatakan kepada arad. Apa? Ada makulatul kaifa, makulatul aina, makulatul mata, makulatul kami, makulatul infial, makulatul fi'li, makulatul idhafah. Oh, itu kena mengaji dalam ilmu makulah. Itu tidak fardu ain tu. Tapi kalau di pondok-pondoknya mengajilah. Karena hak tu ilmu alaq untuk lebih memahami ilmu kalam. Nah, ada satu lagi dipanggil ilmu mantik. Nah, ilmu mantik itu pun ilmu alaq untuk pengajian ilmu kalam. Nah. Jadi kalau kita belajar orang panggil makhluk itu dalam ilmu maqulatul asyar, maka kita akan kenal makhluk. Maka tahulah Tuhan itu tak serupa lah gitu. Gitu. Nah, tak serupa dengan makhluk. Tak boleh dikatakan dia itu bertempat. Nah, tak boleh dikatakan dia bermasa. Tidak boleh dikatakan dia tu apa lagi weh, bagaimana tak boleh. Kenapa? Karena Tuhan tu zatnya bukan berjisim berjirim, sifat-sifatnya bukan arak. Gapo berjisim jirim ni? Orang panggil benda bertoko, boleh kerak, boleh belah, boleh krisik. Itu dia panggil jisim jirim. Nah, benda bertoka, boleh kerak, boleh belah, boleh khisik.
Kenapa boleh kerak? Ada panjang. Kenapa boleh belah? Ada besar. Kenapa boleh khisik? Karena ada tebal. Nah, itu dia panggil jirim jisim. Jisim jirim. Nah, benda bertoko. Nah, tu. Kalau benda tu bertoko, tapi tak boleh nak kerak, tak boleh nak belah, tak boleh nak khisik. Adakah? Dipanggil jauhar fardin dalam istilah ilmu makulatul asyah. Jauhar firi dia panggil. Benda hok bertoko, haluh, haluh sangat. Atau jisim saja. Nah, haluh sangat. Artinya tidak boleh dikerak, dibelah, dikrisik. Ha, kalau istilah ulama makulatul asyar dipanggil jauhar firi. Kalau dalam istilah ulama mutakal ni panggil jisim saja. Jadi makhluk ni kita pandang apa segala benda mesti berjisim. Tak ada tak berjisim ya? Tak ada. Naik mikrofon. Jirim jisim lah. Jirim jisim. Kitab, beg, meja, kapek, gapo saja tak kira, kipah, ekor, kita sendiri jirim jisim. Tak ada benda hok tak jirim jisim pada makhluk, tak ada. Hatta angin ni, hok kosong ni, nah, pun berjisim. Ada jisim. Bukan duduk kosong gini, tak ni, hok kita nampak kosong ni, bukan kosong ni. Ada udara, jisim udara. Maka sebab itulah hamba bercakap ni siapa di telinga ayah ibu. Kenapa? Ada udara ni. Nah, karena udara ni jisim. Maka suara tu dia panggil aradun yakumu bil hawa. Nah, as-sautu aradun yakumu bil jismil hawa. Suara-suara tu ialah sifat yang baru menumpang pada jisim udara. Nah, ni. Kalau takdir Allah Ta'ala tak buat udara, tak ada udara ni, tak ada, kosong sungguh. Kalau kita tengok kosong ni memang sungguh, kosong. Tak ada jisim, tak ada udara. Maka kita gunalah spekam bok sama no laung tungak aku telinga orang, tak dengar. Tak dengar, karena tak apa suara tu. Jadi karena itulah manusia tu boleh reka alat mikrofon, spekam, apa lagi. Tik suara kau, handphone kau, berapa. Nah, boleh kembangkan suara tu. Tengok, kita orang telefon, kita duduk sini, orang duduk Mekah, Pak Sapa. Pak tak ada orang, ya. Nah, itu. Nah, kenapa? Karena udara. Boleh direka ke orang panggil alat-alat untuk menyampaikan suara. Nah, itu. Dah. Jadi, jangan kata tak ada makhluk tak berjising. Ngaji di mana? Tak tahu. Ada orang komen di Facebook ambo tu. Nah, dia kata ada makhluk tak berjisim, dia kata. Ngaji, ngaji di mana bodoh gitu semua. Ada makhluk tak berjisim. Cari yang mana? Air, jisim. Cuma bezanya sifat jisim tu bezalah. Macam kayu, meja dengan kita ni. Ah, kayu ni kerah. Jisim jenis kerah, kasih kerah. Kalau kita tak tepuh meja ni nak tengok. Hok mana pecah? Pala kita ke meja hok pecah? Terang tak tahu. Dinding. Nah, jisim. Tapi jenis kerah. Kerah kita hatuk pala kita tengok hok mana pecah. Kalau pecah, pecah dia, pecah dinding, mana kuat pala kita lagi pada dinding tu. Nah. Nah, kalau pecah pala, ya dah, muka kuat. Nah, kasar, keras. Nah, tu jisim yang kerah. Tu sifat dia. Kerah, lembut dan sebagainya tu sifat bagi jisim. Udara, air, jisim juga. Tapi jenis ruwa, jenis haluh, jenis lembut. Kita boleh berenang dalam air. Tidak kata, oh, mana? Tak geruk. Air itu jisim, jisim. Nah, tapi jenis haluh, jenis lembut. Kita boleh masuk dalam dia. Udara pun gitu juga. Kita boleh tepuh masuk pun. Ha, masuk tepuh. Boleh, tak ada halangnya apa. Tak sama macam dinding kau, kayu kau apa. Tepuh dia juga. Haa. Tak pecah dinding, pecah kepala kita dua tu. Nah, tu. Ala kulihanya jisim. Nah, tak ada makhluk tak berjisim. Maka bila berjisim, lazim daripada berjisim mesti mengambil ruang kosong yang meneluskan qada tubuh dia. Nah, itu. Maknanya benda berjisim mesti bertempat. Bahasa mudahnya begitu. Benda berjisim mesti bertempat. Benda bertoko mesti bertempat. Ha gitu. Orang itu suruh dia ambil bola. Dia ambil bola lewat dalam rumah tu. Ah, bola duduk kat mana? Adalah tu dalam rumah. Iyalah ada dekat mana? Tak bertempat mana-mana. 10 kali kiamat tak jumpa lagi bola lagi tu. Mati duduk gelik tak jumpa lagi. Nah.
Bola tu gising tak? Gising. Mesti ada tempat bagi dia. Ha, gitu dah. Maka kerana tu tak boleh kita kata Tuhan tu bertempat. Apa? Melazimkan kita mengatakan Tuhan tu bergising. Ha, sebab apa? Sebab tempat tu sendiri walaupun tak ada nampak dengan mata kepala, tapi direti dalam kepala otak kita, dipanggil amrun iktibari, direti dalam kepala otak kita hasil daripada kita lihat benda berjising tu bertepek dengan berjising yang lain, reti tepat. Ha, reti tepat. Nah, apa kita dah cerita dah sebelum ni kan? Ni botol ni. Jising dah. Jising. Pak duduk atas meja. Ha. Kata, jangan ambil botol air, duduk mana? Duduk atas meja. Mana bertempat di atas meja. Bila kita pergi tengok, gapo ada? Botol air, meja. Tepat duduk mana? Tak ada tepat. Tapi reti orang panggil botol air di atas meja. Kenapa? Karena hasil berdepek, bertepuh atau berdempeknya satu jisim benda bertokok dengan satu jisim yang lain, reti bertempat. Maka kalau kita kata Allah bertempat, bermakna Allah satu jisim bertepek dengan jisim yang lain. Itu berat. Itu dah. Maka tak boleh kita kata Allah bertempat. Tak boleh. Itu. Ha, jadi kalau orang kata Tuhan bertempat ke apa tu, orang panggil tak kenal Tuhan. Yang ni tak kenal sifat Tuhan. Mana gitu eh. Tak kenal sifat, sifat Tuhan dia tak kenal. Tuhan tu dia tahu nama lah. Nah, namanya Allah. Sifat Tuhan dia tak kenal. Walau dia guna ayat Quran sekali pun. Kata tu dalam Quran kata wa fis samai ilahun ar-rahmanu alal arsyistawa. Hadis Nabi kata wa asyara ila ilas sama. Bila Nabi tanya jariah satu orang hamba perempuan, aina Allah? Di mana Allah? Nah, lalu jariah itu jawab wa asyara ilas sama, ia isyarat ke langit. Dalam satu riwayat lain dia jawab tu fis sama, di langit. Nah, maka itulah dalil kuat kata Tuhan bertempat di atas langit. Nah, bertempat di atas kursi, bertempat di atas arasy. Benar tu. Nah, ini dia panggil i'tiqad yang dhal. Nah, sesat. Apa? At-tamassuku bil mujarradi zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang semata-mata zahir Al-Quran dan Sunnah pada ayat-ayat sifat. Pegang zahir dengan makna, pegang makna zahir. Kalau isbat lafaz zahir itu tak apa, salah. Isbat lafaz apa panggil? Lafaz zahirnya ada disebut dalam Quran, istiwa, jambun, yadun, wajhun. Tapi makna zahir itu tidak dipakai ditakwil dengan takwil ijmali laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tak apa tu. Satu salah tu. Dah. Agak panggil istiwa sifat Allah. Nah. Tertinggi sifat Allah. Itu mana istiwa. Nah, istiwa mana tertinggi sifat Allah. Tangan sifat Allah. Di mana yad, ya tu bahasa Arab, tangan tu bahasa Melayu. Nah, tu tangan tu makna hakikinya ni lah tangan, makna hakiki. Nah, makna majazinya banyak, makna pinjamannya banyak. Nah, lepas tu salah, makna tangan dengan makna hakiki ni bukan. Nah, az-zahir laisa bil murad. Nah, zahir makna hakiki tangan ialah anggota jariah, anggota tu bukan. Patut apa makna tangan situ? Makna tangan tu tidak ditentu mana-mana makna sifat Allah Taala. Seruh pada Allah Taala. Ada. Lagu manakah orang panggil sifat Allah Taala, sifat tangan Allah Taala? Allah Maha mengetahui. Nah, kita bahaya gitu. Nah, itu salah. Nah, kalau kata Tuhan ada tangan, tunjuk gini lah. Tangan. Tangan makna apa? Makna hakiki tangan ni ya. Anggota tu pada. Tapi tangan Tuhan comel dekat sini. Dok bulu bambung. Hak tu bukan salah. Hak tu salah dia panggil dekat sini. Sesak tu. Tajsim, menjising ke Allah Taala. Nah. Kalau dia kata tangan Tuhan serupa dengan tangan kita makhluk, kafir bi ijma'il ulama. Kalau kata tak serupa lah tangan Tuhan lagu mana, kita akhirat esok tengok lah lagu mana tangan. Itu bida'ah dolalah mubtadi'. Pada kufurnya diselisih pendapat oleh ulama. Itu dah. Itu.
Jadi bila kita ketahui kata zat makhluk ni berjisim berjirim atau jawhafiri, mana benda tokoh tapi halus. Halus sangat. Sekira-kira kita nak letak mata pisau tu tak perlu. Nak belah tak boleh, nak kerak tak boleh, nak kerisik tak boleh. Sebab apa? Tak ada besar, tak ada panjang, tak ada tebal. Halus betul-betul. Maka tetap bertokoh kak, bertokoh kak. Ha, dia panggil jawhafiri. Ha, maka Allah Ta'ala zatnya bukan jisim jirim, bukan jawhafiri. Yang duk kata Tuhan makhluk halus pula kan. Ada gitu duk gagal le Facebook dah tu ni. Tu orang orang jual produk ke apa nama eh, tapi dia minta maaf dah, alhamdulillah dah tarik baliklah. Ini bahaya orang kecek bab Tuhan ni kau gapo tak sempat ngaji ni bahaya. Boroh kecek. Kalau Tuhan ni macam makhluk halus. Oh. Kita kalau makhluk halus juga. Poplesi, popocung, pohatu, pontianak, langsung itu makhluk halus kita. Itu ni. Mana makhluk halus? Atau halus dengan mana halus? Pokumen, kecil halus itu. Berat. Yang ini. Tuhan zatnya tidak berjisim, tidak berjirim, tidak jawhafiri. Jisim jirim mana bertokoh, boleh kerak, boleh belah, boleh kisik. Sebab apa? Ada besar, ada panjang, ada tebal. Huh. Kalau gitu Tuhan halus sangatlah. Tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh kisik. Hei, halus pun tak. Bukan jawhafiri. Nah, tu pergi situ. Pala gumano zat Tuhan tak usah fikir. Berhenti setakat tu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Ta'ala mewaspadai kita, menakuti kita daripada mengetahui akan hakikat zatnya Allah Ta'ala. Tak boleh. Nabi pun layak tafakkaru fi khalqillah, kita fikir pada makhluk Allah Taala. Sebab tu kita ngaji ilmu tauhid ni kan, dalilnya apa? Makhluk ini, dalil makhluk ini itu kan. Bukan kita duk ngaji nak kena hakikat zat, hakikat sifat, tak boleh kena tu. Nah, tak boleh kena. Kenapa? Karena zat Allah Taala qadimah, sifat-sifat Allah Taala qadimah, kita pula zat yang hadisah. Sifat-sifat kita pun hudus, hadisah, yang baharu. Maka selama-lamanya tidak akan benar-benar kenal. Haqqaqa ma'rifat, tidak. Tak akan. Sebab tu kata Abu Bakar As-Siddiq, al-ajizu 'anil idraki idraku. Lemah daripada reti-reti. Al-ajizu 'anil ma'rifati ma'rifatu. Lemah daripada kenal. Kena. Kalau boleh duk ayak Tuhan ni satu cahaya berkelik-kelik gapo melayat atas langit terbang duduk selo sana turun. Tu bukan Tuhan ya, tukang Superman, Spiderman tu. Nah. Itulah gitu. Habis. Bila kita kenal dah zat makhluk ni mesti berjisim jiring atau jawhafiri, ketilah zat Tuhan tidak berjisim, tidak jiring, tidak jawhafiri. Maka apa yang melazimi bagi jisim jirim atau jahafiri, tidak melazimi di atas Allah Ta'ala. Mana? Bertepak, bergerak, diam. Semua tu tidak. Tak boleh disifatkan Tuhan tu bergerak, diam. Tak boleh. Nah, macam kita, benda bertokoh. Harus terima gerak, harus terima diam. Botol ni. Terima gerak, terima diam. Nak gerak boleh, nak diam boleh. Nah, hipung dua-dua gerak diam pada satu masa, mustahil. Tidak ada gerak dan diam pada satu masa, mustahil. Tentu dengan gerak atau diam pada masa yang tertentu, wajib. Saat ni diam, saat ni gerak boleh. Bukit kau gapo ya lah, untuk tengok bukit gapo ke duk gerak dalam ni, duk gerak di diam. Maka bila harus diam, harus bergerak. Gitu dah, harus diam, harus bergerak. Sebab tu Tuhan dia kata kepada Nabi Musa, fa inistaqarra makanahu fasawfa taran. Kalau kedudukan bukit itu tetap, bila aku tajalli, aku nyata ke zat aku kepada bukit, kalau bukit itu tak bergerak tetap, fasawfa taran, mus lagi akan dapat apa? Aku bukit memang duduk tetap. Tapi bila Allah Ta'ala tajalli, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, bergegar bukit. Nah, wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa rebah pensan. Nah itu. Jadi bukit kalau kita duduk tengok, duduk dia senyap, tak bergerak, tak ada pagi-pagi duduk minum kedai kopi, ada bukit itu. Bukan bukit tu. Itu ni. Ada bukit duduk senyap. Tapi harus dak dia nak gerak? Harus. Sebab apa? Sebab dia diam. Nah. Nah, kita ni makhluk.
Gerak diam harus kedua-dua dengan tidak tentu mana-mana masa. Tentu dengan mana-mana masa, gerak atau diam wajib. Sunyi dua-dua, tak gerak tak diam, mustahil, tak boleh terima dengan akal. Atau pada satu masa dia bergerak pun dia diam, ha, tak boleh terima kan? Saya tengok kereta tu ketika laju itulah dia break, dia duduk diam tu ni, dia duduk senyap. Ha, mana boleh itu? Laju tu makna bergerak. Nah, itu. Jadi bila orang panggil Tuhan bukan jisim, bukan jirim, bukan jauh hafiri, maka tak boleh disifatkan Tuhan tu bergerak diam, tak boleh. Padahal Quran kata sah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ha, ustaz nak kafir dengan Quran ke? Ha, sedap juga. Ha, tu. Quran kata ni. Ha, ya. Nah. Macamlah orang tak baca juga Quran tu ni. Ha, yalah dah betul dah. Quran tu betul. Palotok mung tu tak betul. Ha, jawab gitu dia tak sini. Ha, tu. Tuhan kata kan, waja'a rabbuka. Kalau terjemah mana-mana betul-betul, waja'a dan telah datanglah rabbuka oleh Tuhan engkau wal malaku, padahal bermula malaikatnya saffan saffa, berbareh-bareh. Ha. Gapo kepala otak kita segera pehe. Macam sultan cek perbarisan tentera tu. Hei. Oh, makna Tuhan bergerak jugalah. Nah. Nah, jangan pehe gitu. Tengok ulama salah tafsir Quran lagu mana ayat tersebut. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbika. Orang panggil kalam hadzaf mudhaf. Telah datanglah oleh perintah daripada Tuhan engkau. Maka malaikat berbaris-baris menunggu arahan perintah daripada Tuhan. Oh, tu maru makna sahih. Ha, gitu dah. Jangan duk pehe tu tu ja'a makna tu have datang. Oh, tu have gerak. Oh, tu have gerak. Mari duk cek berbaris tengok malaikat baris betul ke dak. Nah, pandai ke dak kedek gitu ah. Okey. Nah. Hadis kata yang zilu rabbuna fi kulli lailatin, turun oleh Tuhan kami tiap-tiap malam. Ha, adalah hadis lain kata apa? Sepertiga malam sulusul lail, nah, sepertiga malam tu turun tu tidak gerak eh. Turun naik, nah, gi mari. Gerak tu ibarat daripada gerak eh. Gerak diam. Nah. Tu tu gerak diam juga. Tu mesti tu have jisinya kah? Hai. Jangan pahal lagu tu. Tak boleh kita pahal zahir ke hadis Quran itu. Nah. Yanzilu rabbuna kata Imam Malik. Imam Malik ni nah, salaf. Guru bagi Imam Syafi'i. Yanzilu rabbuna ay yanzilu rahmatu rabbina. Itu dah. Turun oleh rahmat daripada Tuhan kami. Ha. Rahmat ke apa? Rahmatun khassatun. Rahmat khusus. Sepertiga malam orang bangun tahajud qiyamul lail, maka dapat rahmat khusus, nikmat khusus daripada Allah Taala. Siapa hak dapat? Orang hak bangun semayang malam, hidup malam dengan qiyamul lail gapalah, dia dapat tahulah nikmat gapo Tuhan bagi ke dia. Macam kita hak subuh terkejut hak mau ni tak rasalah nikmat tu. Nah, ha, tanya orang bangun semayang tahajud, apa awak dapat? Nah, nikmat gapo hak khusus Tuhan bagi? Rahmat apa khusus Tuhan bagi? Ada? Tenang jiwa ke, nah, tambah keyakinan ke. Ah itu ada. Ha, rahmat khusus tu orang panggil makna hadis kita kena faham dengan benar. Tak cukup hadis tu benar, hadis tu sahih, tapi kepala otak kita faham tak sahih pun tak leh. Itu dah. Dan pada sifatnya, pada segala sifat-sifatnya nya Allah. Jadi lagu mana kita nak kenal sifat-sifat Allah tak serupa dengan sifat-sifat yang baru. Maka kita kena kenal sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat yang baru ni pendek, pendek cerita. Kalau panjang nak mengaji ilmu maqulatul asyar lah. Nah, pendek ceritanya sifat-sifat yang baru ni dia panggil la arad, benda hak kedatangan. Bila kedatangan terima perubahan, balik bertambah dan berkurang. Ha gitu lah. Cuba kita ambil so sifat pendengar kita, sifat pendengar kita. Sifat pendengar kita Allah Taala letak di anak telinga kita. Nah, mula-mula beranak dulu boleh dengar habis orang duk cakap kata gitu. Tak leh. Nah, sebab tu orang tua tu bila boleh anak, sunat dia azan di telinga kanan, qomat telinga kiri dia tu.
sunat azan qomat telinga anak dia bukan dia berlari masuk masjid pasal spekam masjid Allahu akbar Allahu akbar azan lawan ke masjid okey anak dia okey boleh dengar lagu masjid gitu kan lawan ke telinga anak dia Allahu akbar Allahu akbar anak dia boleh dengar dekat dekat nah lama-lama boleh dengar jauh lama-lama pekak pula dah buat tua pekak pula dah nah nak bis nak cakap gapo ngatuk nak bisik telinga tu mai makan tu ha udah apa aku tak dengar apa nak dengar nah itu kenapa kerana arak yang menopan eh kan penglihat kita itu kan betul tak nah ayah kita masa dulu masa kecil-kecil pakai spek mata dah tak lagi dah ni tak okey baby tu keluar daripada perut mak pakai spek mata dah nah abang kita dah ni ustaz kita pakai spek mata lagi masa lahir mula tak lagi nah bukan mak yang pak terai ke dia tu ubi anak wih nak aku pakai spek mata dah tak lagi nah tapi ada sifat pelihat ada boleh lihat jauh lah ada bangun-bangun yang gitu liat oh lama dah mau nak tengok misi yang mana duk tergayang buat ada nah napuk dekat-dekat lama-lama napuk jauh-jauh napuk lama lagi oh pakai spek mata dah rabu jauh lah rabu dekat lah macam-macam nah, itu nak ayat kata sifat yang ada di kita arak apa yang kedatangan sifat yang baru kedatangan terima perubahan tarayun terima perubahan kok sebelah berkurang atau bertambah duk pakai spek molek-molek lama-lama eh mana tak pakai spek dalam ni tahu alhamdulillah duk makan kerok seumur ni ni ha nampak terang molek dah pula eh mata terang pula dah ha tu tengok arak tu sifat kita tu arak yang menumpang pada jc ha sifat-sifat Allah Taala tidak boleh dipanggil arak. Apa? Sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadim semua sekali. Sifat-sifat Allah qadimah, baqiyah. Nah, kudrat Tuhan qadimah, baqiyatun. Nah, mukhalafatun li qudratinal hawadis. Nah, la yahtaju ilal fa'il. Nah, wa qudrat Allah Ta'ala wahdah satu. Gitu. Nah, iradah Allah Ta'ala gitu kan? Wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi dzatillah Ta'ala la yahtaju ila mukhassis aifa'il. Nah, la mukhalafatu Ta'ala li iradatinal hawadis. Nah, wahdah satu. Itu sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak terima berkurang, tidak terima bertambah. Qadim sedia kala rizq Allah Ta'ala tak terima perubahan. Tak terima perubahan. Nah, gitu. Itu bukan macam kita dah lah. Nah, orang-orang juara lomba lagi bila tua. Ya tak, cucu tengok. Ni piala-piala tok mula ni. Masa tok muda mula, tok sama lomba lagi nombor satu sama. Pahala ni. Lah ni jangan kata nak berlomba lagi. Jalan pun kalah dengan cucu dia tu ni. Pegat buka getah kakak. Ha tu tengok. Kedegak. Berubah dah. Berubah. Terima berkurang, terima bertambah. Itu sifat kita makhluk. Dipanggil juga sifat, boleh dipanggil apa. Adapun sifat Allah Taala hanya boleh dipanggil sifat, tidak boleh dipanggil Allah. Habis. Dua. Dan pada afaalnya, yakni pada segala perbuatannya Allah, tak serupa Allah Taala akan yang baharu ni pada segala perbuatannya Allah. Apa lagu mana perbuatan Allah? Perbuatan yang baharu bagaimana? Ha kena. Perbuatan yang baharu kita semua ni atas jalan ikhtiar usaha yang tidak memberi bekas kesan pada pihak manfaat atau mudarat. Ha gitu. Tu ya, tu. Nah, adapun yang memberi kesan, yang memberi bekas, yang beri jadi seperti perkara sama ada baik atau buruk hanya perbuatan Allah Taala semata-mata. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Permula perbuatan yang memberi bekas itu tidak adalah ia melainkan hanya perbuatan Allah Taala saja. Perbuatan Allah Taala saja yang bagi sejuk hakikat Allah,
yang bagi angin hakikat Allah. Pada zahir ikhtiar usaha, ekong kipah. Itu zahir ikhtiar usaha. Panah weh pasal kipah. Oh, panah lagi angin. Pasal ekong. Oh, dah. Hakikatnya siapa yang memberi sejuk, memberi angin? Hakikat-hakikat Allah. Jangan duit yang tikok kipah yang eh. Jangan duit yang tikok angin, ekor yang eh. Bapa kalau yang tikok angin yang ekor yang memberi sejuk, kipah yang memberi angin. Kalau yang tikok tu menganggapkan bahawasanya kipah kerana kipas kita dapat angin, kerana ekor kita dapat sejuk, kape. Ramai. Atau tabiat kipah yang memberi angin, tabiat ekon yang memberi sejuk, kape juga. Eh, bukan kerana ekon, kerana kipah, bukan tabiat ekon, tabiat kipah. Apa tu? Kerana kekuatan yang telah dijadikan oleh Allah pada ekon dan pada kipas yang mampu memberi kepada kita angin dan sejuk. Hak tu pada kufurnya khilaf ulama. Tapi sepakat ulama bid'ah dolalah, sesat. Mana kata ulama? Wa may yakul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah wa may yakul bi qulwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Ha, ingat baik-baik. Wa may yakul bil wa may yakul bi tab'i aw bi illah. Siapa yang i'tikad makhluk ni perbuatannya mampu memberi bekas, memberi kesan pada manfaat atau mudarat dengan tabiat dia. Tabiat kipah lah beri angin. Tabiat ekor bagi sejuk. Tabiat lapu yang mencerah. Tabiat penadol yang menyehat. Tabiat nasi memberi kenyang. Siapa i'tikad lagu tu? Fazaka kufrun inda ahli millah. I'tikad seperti itu kape di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Mati walau tanah perkuburan Islam, kekal dalam api neraka akhirat esok. Wala'iyadu billah. Itu bahaya buku i'tikad ni pegangan ni kan? Makan nasi puak-puak, bismillah baca, alhamdulillah baca, tapi perut duk i'tikad apa? Nasi yang memberi kenyang. Nah, tanpa nasi tak mampu kita nak kenyang. Pada akal wajib kenyang kalau makan nasi. Siap. Kalau baca hadis Nabi akhir zaman, Dajjal pergi habis segala gandum-gandum, nak makan semua nak gandum, sebuku roti pun kena beri mai Dajjal tu, eh. Lepas tu makan nanti kau tu Tuhan buat apa untuk orang mukmin? At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bi ta'am. Nabi kata tahlil, tahmid, tasbih, zikrullah tu Tuhan buat makanan yang mengenyangkan untuk orang mukmin. Kalau dia baca hadis lagu dia kata, cerita Doremo ni mana ada? Tak penuh la ilaha illallah. Oh, sedawa dah ni. Nah, oh mengaguk ni, hasiat. Apa? Sebab dia i'tikad nasi yang memberi kenyang. Nah, sebab kalau kita tanya orang awal ni, terima tak pada akal? Makan nasi tiga pinggir tapi tak kenyang lagi. Terima tak? Tak tahu nak jawab mana. Terima tak? Haa, tu kemah. Tu ayah kita kemah. Kau bakal sokok kemah. Terima. Bapa terima? Oh, bukan nasi we kenyang. Makan sekontena berah pun kalau dua tuhan we lapar-lapar situ juga lah. Ha, tu baru kemah i'tikad kita tu. Nah, kalau duk main nasi bagi kenyang dengan tabiat nasi. Au bi illah. Bukan tabiat dia tapi illah kerana dia. Nah, kerana nasi kita kenyang, kerana penado kita sehat, kerana waxing kita ikut gi nak kata mana tu, kerana pakai beginilah tak masuk covid pening, tak jumpa cari lubang nak masuk. Tu. Kerana kipah nah dapat angin, kerana aircon dapat sejuk dan sebagainya, ikut apa saja perbuatan yang ada ni. Nah, maka itu juga kufur di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Atau dia kata, wa man yakul bil quwwatil muda'ati. Bukan tabiat nasi, bukan tabiat kipah, bukan tabiat penado, bukan kerana nasi, bukan kerana kipah, bukan kerana penado, tapi pada nasi tu Allah buat dah kudrat yang mampu memberi kenyang.
Tuhan buat dah pada kipah kudrak yang mampu bagi angin. Tuhan buat pada ekon kudrak yang mampu memberi sejuk. Tuhan buat pada penadul kudrak yang mampu memberi sehat. Ada ni. Ha. Fazaka bida'iyun fala taltafiti. Maka akidah ni akidah ahlul bida'ah wadzalalah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Fala taltafit, jangan kita berpaling. Jangan ikut, jangan ikut, jangan. Sesak tu. Ha, ni. Itu i'tiqad fuq mu'tazilah, neh. Ha. Pak ahlus sunnah wal jamaah lagu mana ustaz? Ahlus sunnah wal jamaah ni mengiktikadkan semua perbuatan yang berlaku ni Allah yang menjadi. Lebih-lebih lagi perbuatan bahasa ittirari. Ittirari makna tergagah, dipaksai. Nah, contoh kita nak paku, nak tuku paku, ada kah? Kita syuting, kita niat nawaitu tu nak tuku pak paku, tapi lepok-lepok pau kena atas jari. Atau kita nak tak gitu? Tak sih. Apa terjadi? Ha, tu orang panggil ittirari. Perbuatan tu sepakat antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah ialah Allah yang menjadi. Ada pun yang jadi khilaf kita dengan qadariyah, dengan jabriyah. Nah, ini ada dua puak dalam bab perbuatan hamba. Iaitu pada masalah fi'lul ibad atau af'alul ibad ikhtiyariyah. Hak kita nak, hak kita pilih. Nah, kata qadariyah, perbuatan kita yang kita nak, kita ikhtiar, kita pilih dan kita usaha, itu kita yang menjadikan perbuatan tersebut. Ha, nah, kenapa? Karena kodrat kita tu telah Tuhan bagi kemampuan untuk mampu mengadakan perbuatan. Kata siapa? Qadariyah. Sesak, sesak. Ha, itu qadariyah kita belaka. Jabriyah pula. Jabriyah, dia baca Jabriyah bukan Jabariyah dah. Jabariyah, Jabariyah, tak apalah Jabariyah, hujabar gila. Nah, hak betulnya Jabriyah. Nah, fuak Jabriyah. Fuak Jabriyah pula kan? Tuhan berlaku. Semua Tuhan berlaku. Kita makhluk ni tak ada sedikit pun kudrat dan iradah. Nah, bahkan diumpamakan kita ni seperti kapas, daun yang ditiup oleh angin. Ke mana angin tiup, ke situ dia menghala, betul tak? Kalau angin tiup sebelah kanan, daun pergi sebelah kanan. Tak ada angin tiup sebelah kanan, daun pergi kiri pula, eh? Pula daun dia main mana, tak ada. Ha, seperti inilah kita manusia, kata siapa? Jabriyah. Bahaya? Bahaya. Sehingga mana? Sehingga boleh menghalalkan benda yang haram. Itu jatuh kapir. Tengah minum arak ke apa hai? Arak haram ke? Eh, memanglah haram, tapi ini Tuhan yang buat saya jadi minum ni. Saya ni tak ada kudrat, tak ada iradat dah. Tuhan belaka. Nah, Tuhan belaka, kudrat Tuhan, iradat Tuhanlah belaka ni. Saya berzina ke, saya berjudi ke, saya rogu anak orang ke, curi kambing orang ke. Tuhan belaka. Kalau jumpa lagu tu lepau atas kepala ya sekali. Tu mana kata aku? Tuhan juga ni. Tuhan lepau atas kepala mu. Ya gitu. Nah? Tu. Azan dulu. So aktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
jadwal. نشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد آتوه jadi mudahnya ingatnya kalau qadariyah kita belako nah kalau jabriyah Tuhan belako kita tak ada gapo satu nah gitu tak ada habuk tak ada nah ahlus sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah lagu mana duduk tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah mengisbatkan dalam setiap perbuatan hamba yang bahasa hamba pilih hamba nak hamba ikhtiar dan hamba usaha ada dua kudrak dan dua irodak yang menyertai mana? Kudrak kita yang baharu irodak kita yang baharu yang tidak memberi bekas nah, yang tidak memberi bekas kenapa isbatkan kudrak kita yang baharu dan irodak kita yang baharu yang tidak memberi bekas nak tolak jabriyah jabriyah kata tak ada kudrak kita irodak kita tak ada Tuhan belaka tetapi yang benar-benar mengadakan perbuatan tersebut dan yang menentukan pilihan kita tersebut hanyalah kudrak dan irodak Allah lepas tu kudrak irodak kita untuk apa? Untuk soh kita bangsakan perbuatan tu perbuatan kita kalau tengah-tengah hamba duk ngajar ni orang telefon sah duk apa sah? Ya hamba duk ngajar ni telefon mana ni? Hamba duk ngajar bukan kata duk apa? Tahu Tuhan duk hamba ngajar oh Tuhan ngajar Tuhan ngajar Tuhan duk makan Tuhan duk oh yang ini orang tu Tuhan apa? Kita ya? Tu. Nah untuk soh dibangsakan perbuatan tu perbuatan kita dan soh untuk dibalas syurga dan neraka pahala dengan dosa hakikatnya yang menentukan pilihan kita dan yang menjadikan perbuatan kita hakikatnya hanya perbuatan Allah. Apa tadi ngori kita diberi pilih nak pergi masjid ke nak pergi disko. Betul tak? Boleh, bebas. Betul tak? Nak pergi disko ke nak pergi ha, boleh. Boleh nak pergi disko, boleh nak pergi masjid. Nak pergi mana ha? Boleh. Tidak kata nak pergi disko, patah kaki dah eh. Dah. Nak pergi disko boleh, nak pergi masjid boleh. Itu kita diberi ikhtiar, pilih. Nah. Pada zahir ni. Nah. Mukhtarun zahiran, mana kita ni mukhtaran zahiran. Pada zahirnya diberi pilih. Nak pergi disko ke nak pergi masjid, boleh pilih ke? Tapi hakikat apa yang kita pilih itu ketentuan Allah sedia kala ni. Sebab tu majburan batinan. Kita memang majbur tapi secara batin. Secara batin memang Allah Taala yang memilihkan pilihan kita.
Nah, tapi pada zahir kita diberi pilih. Nah, lagi masjid kan ada disko. Ai. Disko dosa pula aku masjid ah. Ayatnya. Hakikatnya apa yang kita pilih tu? Ialah ketentuan Allah sedia kala. Mana kita juga diijbar, dipaksa pada batin, pada hakikat. Tapi pada zahir diberi pilih, diberi pilih. Ah, itulah gitu. Dan yang mengadakan benar-benar perbuatan tu hanya Allah. Bukan kita. Apa tu? Ya kita dok kata kita-kita tu hanya zahir, isnad, sandar secara majaz, secara pinjam kata kita yang mengajar, kita makan, kita main bola, kita buat kerja, kita-kita, saya-saya tu sandar secara majaz saja, pinjam saja. Hakikat yang mengadakan perbuatan itu hanya Allah. Cuba kalau tidak ada kudrat irada Allah yang menyertai dalam perbuatan yang kita nak, maka akan terjadi tak perbuatan tersebut? Tidak. Tak usah jauh-jauh pergi. Akak kelopak mata. Nah, orang sakit di hospital. Sakit, tak boleh buka mata. Sakit sungguh-sungguh. Nah, mulut boleh kecek. Mata tak boleh buka. Sakit, duduk kejam, kejam mata. Sain sahabat dia mari jauh-jauh nak ziarah. Bini dia kata, "Abel, buka mata ni tengok. Sain-sain jauh mari ni." Nah, sain-sain jauh mari nak ziarah, nak tengok. Ya kata Allah, nak buka kelopak mata. Usaha tak? Usaha. Tapi tak terakak kelopak mata ni. Walaupun kelopak mata ni anggota yang paling ringan yang ada pada tubuh kita, walau kita nak, kita usaha nak akak. Tapi kalau tidak disertakan dengan kudrat dan irada Allah pada kehendak dan usaha kita, ikhtiar dan usaha kita, maka tidak akan terjadi perbuatan tersebut. Tak akan hasil, tak akan terbekas, tak akan, tak akan memberi bekas, tidak akan terjadi orang itu. Ini menunjukkan wal fi'lu fi ta'thiri laisa illa lil wahidil qahar jalla wa ala. Perbuatan yang benar-benar atas jalan buat sungguh memberi bekas, memberi kesan, jadi sengerti maknanya, tidak adalah perbuatan seperti itu melainkan hanya Allah satu-satunya. Nah, adapun kita ikhtiar usaha yang tidak memberi bekal. Ah gitu. Ah tahu dah tiga habis itu. Kemudian lawannya lawan mukhalafatuhu ta'ala lil hawa. Lawan ni bukan bergocoh macam lembu tanduk, menanduk lembu, bukan bergocoh badi sedok tanduk mu tanduk aku kan gitu. Lawan ni mana tak boleh beri pun sekali. Ha gitu dah. Ha, kita sambung semula pula insya-Allah. Lawannya lawan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Wallahu a'lam. Ambo ada program pula lepas ni. Kena berhenti awal sikit dia ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi. Ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, ibu-ibu,